everyone, Dave Hendrix senang sekali dapat kembali menyapa. Ini episode pertama di tahun baru, so happy new year to us. Happy Selamat menikmati tahun 2024 dan di tahun 2024 saya awali perjumpaan Branch With Tip bersama teman-teman di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia menghadirkan bintang yang kami ramalkan dan kami yakin akan menjadi uh, salah satu rising star pujaan hati anda. Miss Mulia, welcome to the show. Halo Kak, thank you for having me lo ya, Bun. Halo. Salam kenal. <laughs> Di, disuguhkannya menu pertama dari Gontran Cherrier adalah pastry ada croissant, croissant sama danish. Padahal bintang tamu kita lagi diet. Iya kak, kebetulan lagi diet buat mempersiapkan next role nya dituntut untuk menurunkan sedikit berat badan sebenarnya untuk Februari sebulan berarti waktuku sebulan ini buat nurunin. Oh jadi Februari goal iya. kamu untuk mulai syuting? Iya untuk apa? Mm. Untuk uh, karakter baru dan itu harus nurunin berat badan lagi. Oh, perlu shredding berapa kilo? Ah mungkin kalau di ke berat badanku sekarang mungkin kurang lebih empat empat kilo mungkin empat empat lima kilo. Empat lima kilo. Oke. Okay. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya perjuangan untuk bagi seorang aktor itu tidak tidak mudah ya. Yang kita lihat sebagai penonton di layar kaca effort yang mereka lakukan to be able to give their best performance itu hmm. nih Bisma aja Februari syuting <laughs> dia udah mulai diet dari bulan lalu kali ya. Bulan lalu ha bulan lalu dan ini lagi pro, ini sebenarnya lagi proses syuting juga jadi harus balancing berat badan sekarang jangan terlalu drop nanti habis ini selesai baru turun berat badan kak. Makanya di off off kamera kita kan berdarah-darah ya kak nurunin berat iya nurunin berat badan aku kebayangnya kayak balon aja gitu sebenarnya aktor ya gedein, gedein gedein, kurusin kurusin Kermesin. ya. <laughs> ingat Brandon Fraser di filmnya itu kan oh, itu sih ekstrim banget iya. tapi pengorbanan yang pernah kamu lakukan untuk sebuah peran apa seingatmu si ah kalau pengorbanan untuk melakukan sebuah peran ah kebanyakan adalah menekan ego kak menekan iya. ego. Karena menurutku kalau pamannya uh, setiap karakter yang aku mainkan itu kan selalu ada egonya masing-masing. Kan? Uh -uh. Nah saat aku harus menjadi Si A, aku harus menekan egoku yang tadinya anak muda ini berjiwa membara, idealisme yang kenceng tapi harus diturunin untuk me mengikuti apa idealisme si karakter ini. Tolong oh, kan? berarti ego pribadi kamu as an actor iya, ego bisa nih. Oh, kalau perihal berat badan Dan lain-lain menurutku itu hmm. Itu uh, kewajiban seorang Pemain sebagai hmm. seorang aktor pasti Itu juga termasuk sih Jadi kalau yang tadi Kadif bilang yang lebih berat hmm. Mungkin lebih kesel hmm. hmm. Gimana akhirnya kamu belajar untuk Menemukan uh, polanya atau uh, How do you get the hang of it Menurunkan ego tuh Kita Apa? aja hari-hari menur menurunkan <laughs> ego hmm. Lebih gampang ngegedein gak sih <laughs> Aku aku belajar dari aktor-aktor senior yang aku temui di setiap Project ya kak. Jadi kayak setiap sama so Mama aku syuting sama uh, uh, syuting di judul A aku bertemu dengan Matias Mucus. Aku belajar banyak dari om Matthias Mucus. ini. Bagaimana sih om kalau pamannya uh, how to act as an actor? Kalau pamannya memerankan suatu karakter, uh, kamu harus ikhlas, kamu harus menekan egomu, ikuti ego 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 karakter itu. Kamu jangan lebih pintar dari karaktermu tapi juga jangan Oh. apa Jangan di bawah hmm. intelijensinya dari karakter itu. Okay. Jadi, banyak yang aku temukan dari aktor-aktor senior sih, Kak. Itu hmm. lebih saling menginspirasi, as so. dan pengalaman tersebut. Does it change the way you live your life as a human being sebagai Bisma? Iya, sangat-sangat merubah uh, point of viewku, uh, terutama aku belajar dari karakter yang aku mainkan, Kak. Hmm. Kayak seumpama aku pernah memerankan. Uh, Jad Miko nah, di film Sobat Ambiar itu yang sekarang bahasnya sangat kuat dan very hype right? Ya, itu itu uh, karakter yang membuka mataku bagaimana kita merespon sesuatu masalah yang terjadi sama hidup kita hmm. dan bagaimana orang-orang sekitar itu si Jad Miko ini punya teman-teman kan kak di sekelilingnya, hmm. bagaimana teman-teman itu menekan ego mereka hmm. untuk uh, ngesupport teman yang lagi down, hmm. terkadang kan teman kita lagi down kak. Hmm. tapi uh, kita juga lagi down, mm -mm. jadi kita harus menekan mental kita mm -mm. supaya kita bisa nge-support teman kita. Jangan sampai dua-duanya ini sama-sama nggak -sama ketolong kan? Mm -hmm. Ini, Iya, yeah, the blind mm. leading the fool. Yap. Ya 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 ya. di sahabat ambiar. Uh, menurut Bisma sendiri mm -hmm. apa yang membuat karakter kamu di situ diterima begitu baik sama penonton film Indonesia? Kalau menurutku kak, itu dari karakternya konflik yang dihadapi oh. sama karakter itu sih kak. Oke. Okay. Pertama dia harus uh, mulai dari ini sambil dimakan. <laughs> <laughs> ini Abis gue mau nawarin nggak enak. Kan dia bilang dia lagi jahit. Oh, iya tapi aku Jadi, aku tergugah. Oh, 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 oh. gue seneng nih tentang tamu yang <laughs> kan nggak takut makan. dia makan. <laughs> Ayo sambil makan. <laughs> Baru mau ditulisin dicicipin sambil makan ya. ya <tuk> iya, aku kan? si Jatmiko Miko. Karena nanti sesi dua baru kita real food ya, real food. Oh, ini kan okay. maksudnya kudapan, kudapan gitu loh. Ya. Karena uh, Gotran Sheriar ini juga ada ada makanan, ada makan besar. Oh. Okay. Terus terus lanjut-lanjut. Nah, kalau tadi aku lihat itu dari karakternya konflik uh, yang dia ada Kak. Jadi oh. pertama Jatmiko Miko itu dia harus start over bisnis yang dia jalanin kan, Kak. Oh. Karena bangkrut lalu ada konflik lagi nih yang semua orang pasti ngerasain mm -mm. patah hati kan mm. ya gak sih siapa yang siapa yang nggak pernah patah hati gitu menurutku nah maka dari itu aku mendesain karakter ini tuh supaya saat orang-orang nonton mm -mm. mereka tuh mikir oh ternyata gak cuman gua ya yang mengalami hal nah, tersebut oh okay. sama ya kayak mm. apa sedihnya pun sama ya mm. Wah, oh, nah, maka dari itu di film itu juga ada solusi yang mungkin relate sama penonton hmm. Hmm. dan mungkin itu yang membuat penonton sama hmm. uh, karakter Niko hmm. ini dekat sih. Ya, ya. Uh, masuk akal sih ya. Memang uh, kita tuh uh, we find uh, relatable ak aktor bintang idola di layar kaca yang kita lihat irisannya sama dengan kehidupan kita gitu ya. Hmm, hmm Jatmiko. <laughs> Oke. Okay pengen tahu dong. Aku baca when i search your name. Yeah. Kamu tuh dulunya tinggalnya di Semarang. Iya. Yeah. aku di Semarang. Mama aku orang Semarang, papa aku orang Bandung. Hmm. Jawa Sunda. Jawa Sunda. <laughs> Yang hebat adalah uh, is it true bahwa sebetulnya dari kamu masih SMA, kamu udah ditawarin untuk masuk ke dunia acting. SMA atau kuliah? SMA. SMA itu. Okay. Tapi kamu menahan diri untuk nggak aku mau lulus kuliah dulu baru nyemplung ke dunia entertainment. Iya Is it true? Iya benar. Aku tau sih kak. Aku baca. <laughs> Karena nggak gampang loh. Yang aku ingin tanya adalah nggak gampang loh menahan hmm. diri dari godaan tersebut. Ya dong, iya dong. Anak SMA diiming-imingi uh, uang, panggung iya. untuk me meng mengekspresikan, mengekspresikan diri. Iya plus passion loh. Iya. Kalau gue sih udah godek. <laughs> Nggak, aku... Kamu apa yang membuat kamu kekeh gitu? Pertama kak, aku itu anak tunggal kan kak. Oh. Di keluarga. Dan aku mau menyelesaikan tanggung jawab dulu sama orang tua. Waktu itu aku uh, pengen nyelesain kuliahku. Mm -hmm. Yang alhamdulillah kuliahnya juga selesainya cepat kak. Jadi kayak mm. selesai kuliahku itu terhitung cepat. Terus uh, aku ngomong sama papa kan waktu itu. kan Kayak papa ngomong, selesain mm. sekolahnya dulu ya bis. Baru itu baru setelah kamu mau ngapain. Mm. Oke, okay? aku selesain kuliah cepat. Pak udah selesai nih. Mm. Boleh ke Jakarta enggak? Mm. Langsung aku ke Jakarta. pertamanya sih, sambil aku melamar kerja, Kak. Sebenarnya, mm. dan sempat ada beberapa uh, apa uh, udah diterima sih. Sebenarnya, oh. tapi, kerja di kantor bukan entertainment, tidak yeah. acting Enggak? Oh, tapi aku pilih di film, di perfilman karena "Is My Passion" dari kecil. Kak, aku tuh suka oh. banget nonton film. Aku suka oh. banget nonton film karena nggak tahu kenapa ya kak setiap kali aku nonton film kayak uh, karakter yang di film itu tuh kayak uh -huh. ngasih insight baru ke kita nggak sih kak uh -huh. soal mama uh, kayak aku nonton uh, aku nonton film We Bought a Zoo jadi hmm. uh, bercerita tentang keluarga yang membeli tentang apa membeli uh, kebun binatang yang main mad demon hmm. itu ada uh, kotia yang aku pegang sampai sekarang dia bilang you know All you need is 20 seconds of courage. Mm. Literally, 20 second of uh, insanely courage. Mm -hmm. And I promise you, something great will happen. Mm -hmm. Dan itu aku pegang sampai sekarang. Aku tuh orangnya kan oh, sedikit, like <laughs> sedikit apa ya kak? Ada anxiety, ada parnoan, minder mm. segala macam. Dan aku saat ingin mencoba ke perfilman ini. Mm kayak aku bisa nggak ya dia, bisa nggak ya pengen tapi takut tapi gitu takut. will I make it I gitu iya. ya dan uh, dari quotes film itu hmm. 20 seconds of courage dua 20. puluh hmm. 20 detik oke sikat berangkat hmm. hajar sikat 20 detik itu sebenarnya nggak lama ya all <laughs> we need to be able to push through push is only 20 seconds, seconds of courage iya benar itu sampai sekarang aku bego. makanya efek film tuh segitunya hmm. kak buat orang buat penonton sebenarnya hmm. that's why aku mau Terjun di perfil, mm -hmm. <laughs> tapi berarti uh, 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 masa itu, ketika kamu menolak tawaran akting waktu masih SMA, itu juga ada peraturan dari orang tua bagi kamu untuk menuntaskan pendidikan, berarti ya, atau itu jangan-jangan jadi syarat dari orang tuamu. Apa Boleh akting jadi aktor, asal kuliahnya selesai. Aku, apa namanya? lebih ke tanggung jawab juga. Wih, aku, sih kak. Oh ini hebat amat. Aku harus, serius aku lebih tanggung jawab karena aku anak tunggal. Anak, anak tunggal, kayak iya. orang tua aku cuma punya aku jadi. Aku harus nyelesain dia apa mm. papa sama mama minta kuliahin susah apa papa sama mm. mama sebenarnya sangat santai cuman aku kayak pengen tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah itu. Mm. Oke. Okay. Eh uh, sebagai anak tuh tunggal berat nggak bagi kamu untuk memutuskan gue harus keluar dari Semarang I need to be in the center Of the entertainment industry ya itu di Jakarta gitu. Aku beratnya lebih ke lihat ekspresi mama aku. Pas mm. pertama kali aku harus ke Jakarta. Dan uh, namanya orang tua kan sangat sayang banget ya kak sama anaknya. Jadi kayak Bisma yang buat kamu nyaman mm. aja. Sedangkan uh, proses untuk uh, di Jakarta untuk uh, memulai karir. Dan uh, mencari uh, jalan ini mm -mm. kan sedikit jatuh bangun mm -mm. ya kak ya. Jadi mama selalu udah bis yang yang bikin kamu nyaman aja yang bikin nyaman aja oh. tapi yang nyaman itu menurutku nggak membawa aku kemana-mana mm. jadi aku harus maaf mah kali ini Bisma nggak bisa dengerin mama mm -mm. Aku, harus nyoba, aku harus nyoba aku harus nyoba aku harus nyoba step by step dan akhirnya bisa ada di sini mm. including sama Kak Dev sekarang aku oh. seneng banget mm -hmm. ini <laughs> FYI tadi uh, Bisma begitu pertama kali ketemu langsung bilang ini pertama kalinya Bisma willing dan mau untuk hadir menjadi tamu acara talk show. Uh, manajernya juga, confirm bilang sebelum ini nggak pernah mau hadir di acara podcast atau talk show? Kenapa? Iya, karena, kecuali promo film. promo film. Iya, karena kewajiban dan ada kontraknya <laughs> <laughs> Kenapa <laughs> besi? Karena ada itu, Kak. Kayak aku anxiety dan aku masih jujur, aku, aku belum orangnya tuh belum bisa takut untuk membuka diri. Sebenarnya. Hmm. Actually, aku masih proses. Aku masih ada di fase ini dan uh, dengan ada di lingkungan ini, industri ini, ketemu orang-orang keren, orang-orang hebat, itu membuat aku semakin ingin menjadi lebih baik lagi, hmm. termotivasi lagi. Hmm. Makanya aku ini adalah salah satu cara aku menghadapi apa ya kelemahan aku. Hmm. Kelemahanku adalah seperti yang tadi. Aku hadapi, aku tabrak, aku tabrak, aku ada di sini. Makanya, ini aku salah satu make 20 seconds Ken. of courage gue. <laughs> All you need is 20 seconds of courage. of courage. Yes, yeah. oke. Okay. Abis ini, aku pengen tanya sama Bisma. Uh, yeah. Aku yakin that will inspire so many of us. Uh, kehebatan Bisma memanage anxiety yang... Secara berani diakui Bisma di, di branch me. Dan menjadi seorang aktor tapi punya anxiety. Itu juga kayaknya cerita yang berbeda tuh ya. Dan it, it will be interesting to know. Gimana kalau kita tanya ya. Kayaknya kita udah siap untuk makan beneran ya. Pastry kurang nendang buat perut-perut Melayu kayak kita ya. Yeah. We'll be back. <laughs> Nah, baru ini terasa brunchnya ya. Yay. Makanan kita sudah hadir. Yuk, Bisma kita santap. Bisma memilih beef bourguignon, sementara saya memilih uh, salmon pilaf ya. Jadi di uh, Gontran Sherry ini tidak hanya ada uh, pastries, tapi juga they do serve uh, big meals. Oke, okay. oke. Okay. Nah eh uh, di hap dulu deh. <laughs> soalnya gua udah mau nanya yang agak dalam gitu ya tiba-tiba lagi mau makan di Burginya eh uh, gimana <laughs> Enggak lagi mau kan, oh. mm -hmm. yeah, kita kita makan dulu deh okay, gitu. kamu tuh berarti tinggal di Jakarta sendiri sendiri kak aku nggak ada saudara sama sekali jadi kayak bener-bener sendiri di Jakarta anak rantau sejati ya anak rantau sejati hmm hmm mm. mm. enak banget lagi hmm Mm -hmm. Mm -hmm. Do you cook? Di rumah masak? Aku masak terkadang Karena mm. aku tinggal sendiri kan Kadang pengen makan yang kayak uh, Sayur banget Jadi aku harus masak sendiri mm. Terus kadang kalau lagi diet mm. uh, apa Ngerose ayam sendiri mm. Karena mm. untuk diet uh, Jadi Malah Kalau aku pikir-pikir Jarang jajan Jarang jajan Kecuali kalau capek banget Kayak kalau nggak mm. ada waktu Baru aku Kayak beli makanan di luar mm. Nyokap yang ngajarin kamu masak. Iya, mama aku suka suka masak banget hmm. dan aku kadang bantuin mama aku masak kan kayak ngotongin uh, bumbunya untuk nyamin bumbunya terus hmm. nanti mama yang masak. Hmm. Anak laki satu-satunya. Anak laki satu-satunya ini dipersiapkan dengan detail oleh kedua <laughs> orang tuanya ya, life skillnya komplit yes, nggak <laughs> kayak kita. <laughs> Tapi masak tuh juga menurut aku tuh juga bakat-bakatan sih ya. Hmm. Aku tuh kayaknya nggak bakat deh udah belajar, udah nyoba, tapi nggak successful ya udah deh ya, harus tahu, <laughs> harus harus sadar kemampuan aja gitu. Uh -uh, Gue tuh bakatnya jajan. <laughs> Oke, okay. uh, berarti kamu sudah berapa lama tinggal dan hidup di Jakarta, Bismillah. Ini tahun tahun keempat aku hmm. stay di Jakarta. Uh, awal karir aku ngawalin karir sendiri benar-benar apa maksudnya nggak ada manajemen sampai hmm. akhirnya aku ketemu manajemen aku sekarang yang yang membantu aku untuk ngepush menjadi lebih baik lagi juga aku so proud of him seriously kak Fafa kudos terima kasih kak Fafa hmm. di mana For having the faith in me ya Always supporting me yeah. uh, yeah. aku. aku pengen tahu apa uh, tinggal di Jakarta selama empat tahun What has the city taught you? Aku, aku, uh, Ini pertama kalinya aku jauh dari keluarga kan, mm -hmm. jadi aku belajar bagaimana beradaptasi, kak. Mm. Uh, Membalance kapan aku harus mementingkan diriku dan mm. kapan aku harus mementingkan orang lain dan kapan aku harus mementingkan orang lain baru mementingkan diriku. Mm. Jadi kayak membalancing itu ternyata mm. aku baru belajar saat aku Sendiri, sendiri ini mandiri di Jakarta. karena sebelumnya aku kan kayak semua ada ada mama ada papa mm -hmm. sampai area di Jakarta oh ternyata ada waktunya kita mentingin diri kita juga ya mm. uh, then the others and then mm. ada kalanya kita baru mikirin orang lain baru mm. mikirin kita gitu sih mm. eh, cakep tuh ya uh, pengalaman yang ternyata tinggal mandiri empat tahun di Jakarta yang dipetik oleh Bisma adalah perlu loh dan tidak egois bagi kita untuk mengambil waktu mementingkan diri sendiri gitu ya yeah. Itu penting menurutku. Hmm. Dan hmm, benar gak sih itu juga ada hubungannya tidak hanya well in your profession sebagai seorang aktor. Uh, juga untuk you know take time to nourish yourself. Sehingga kamu siap untuk melanjutkan perjalanan kamu dengan karya berikutnya ya iya gak sih? Iya e, yeah. uh, menurutku uh, aku setuju sama Kak Dev juga itu. Uh, sebagai aktor, semakin dewasa, hmm. semakin kaya akan pengalaman. Menurutku, kita akan semakin dapat insight-insight baru untuk memerankan karakter hmm. ke depannya. Makanya, ini aku uh, pelajari dari beberapa orang yang aku temui. Hmm. Sebenarnya, aktor itu pekerjaan yang nggak pernah berhenti bekerja. Sebenarnya, hmm. setiap hari kayak sekarang, aku ada di sini hmm. dengan uh, sama Kak hmm. Aku belajar banyak yang mungkin suatu hari nanti uh, bisa aku pakai hmm. seperti Mama. Public speaking, mm. your public speaking mm. is so good, right? Oh. Now. <laughs> jadi, pengen makan brokoli. <laughs> oh, brokoli, yeah. aku belajar dari itu, dan aku sangat rugi kalau aku nggak dapat pelajaran apa-apa hari ini. Jadi, mm. itu salah satu yang aku uh, pegang sebagai aktor, sih, karena aku otodidak juga, kan? Mm. Jadi, aku belum pernah belajar acting sama sekali, jadi aku cuma mengamati mm. belajar dari orang-orang yang uh, mm. sudah berpengalaman lebih-lebih, pro -lebih, mm. di bidangnya. Wow, itu kayaknya juga itu panggilan ya otodidak. Kan kamu tadi bilang dari SMA kamu dari kecil bahkan as far as your uh, recollection goes udah seneng lihat film, udah seneng lihat orang berakting. Hmm. Terus nggak nggak ada pendidikan formal, langsung otodidak aja ngeliatin dan jadi gitu. Itu tuh kayaknya menurut aku juga ya bakat alam ya di kamu. Ah, aku aku nggak. <laughs> oh, oh. oh, menurutku. Uh, dari dari passion juga, kan, Kak? Saat hmm. kita menjalani sesuatu yang kita suka, menurutku ketertidakbisaan itu, kita kita ada keinginan untuk belajar semakin hmm. lagi, semakin lagi, semakin lagi. Hmm. Jadi, uh, menurutku itu modal awal untuk beker bekerja. Menurutku, jadi, saat, hmm. bahkan saat mengerjakan suatu proyek, seumpama aku mengerjakan film, hmm. saat aku bertemu orang-orang yang passionate di film ini, film itu pasti akan membawa. Kami yang terlibat mm. di film itu ke suatu tempat, mm. terbukti di film yang waktu yang tadi aku cerita yang mm. film Sobat Ambyar itu kadif habis uh, sesudah film itu tayang efek dominonya kan mm -mm. Selanjutnya uh, ada beberapa sineas-sineas profesional yang keren-keren di Indonesia salah satunya Bang Joko Anwar mm -mm. Itu uh, Menyatakan appreciate banget untuk mm. film itu and Tahu nggak abis itu kak, aku ditawarin filmnya Bang Joko Anwar yang diproduksi oleh Bang Joko Anwar. Mm. Jadi kita never knows yeah, 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 apa yeah. yang kita kerjakan sekarang mm. itu akan membawa kita kemana. Mm. That's why passion is mm. really important. Mm. Uh, looking back gitu ya, waktu pertama kali kan tadi kamu bilang um, waktu pertama kali datang ke Jakarta kamu sempat berusaha cari pekerjaan uh, di, tidak di dunia acting gitu. Ada gak sih momen-momen atau waktunya di mana kamu kayak Pak, putus asa gitu? Ini kapan sih gue akan netesnya sebagai seorang aktor? Iya kan? Ya kan? Iya kan? Kan pasti kan we all went through that ya perjalanan karir kita. Kita tuh cuma butuh satu kali one moment in our life yang akhirnya menjadi uh, penentu gitu. Bener nggak Bisma? Bener. Sampai momen itu hadir, kan kita kan pasti beberapa kali putus asa. Nah di momen-momen keputusasaan kamu itu pengen tahu dong ceritanya kayak apa? kan awali iklan, iya yeah. kan, iya yeah. kan, yeah. iya, yeah. <laughs> Benar kak, aku aku sempat udah bukan udah sih, aku merasakan putus asa di mana aku casting kayak sehari itu aku bisa casting tiga tempat kak, mm. kayak aku, uh, aku. aku aku yakin banyak sekali uh, orang di dunia apa yang di bidang entertain itu mengalami hal yang sama. Mm. Coba casting sana mm -mm. untuk mm -mm. Apa, apa, tapi nggak dapat. Kalau aku Waktu itu sudah di titik kayak aku kehabisan uang hmm. di Jakarta aku udah nggak pegang uang sepeser pun bahkan aku e, sempat satu hari nggak makan itu sebelum berangkat uang sisa uangku aku pakai buat beli tiket pesawat pulang hmm. aku udah di bandara kak hmm. itu mau udah pulang ke Semarang pulang ke Semarang udah aku nyerah maksudnya hmm. aku e, ke Semarang dulu mungkin aku mau istirah, apa? E, istirahat apa hmm. istirahat dulu mungkin nanti akan balik lagi hmm. tapi aku udah e, membulatkan tekad untuk pulang dulu ke Semarang. Hmm di bandara kak ada telepon. Bisma casting yang kemarin dapat ya? Oh, Terus aku telepon mamaku mah Bisma nggak <tuk> jadi pulang. Kenapa bis? Bisma dapat mah? Oh. <tuk> aku nggak jadi pulang akhirnya kayak, ah, aku bengong gitu, bengong tapi senyum senyum sendiri mungkin orang lain kenapa masnya senyum senyum? Hmm. Karena itulah kayak aku udah nyoba ratusan kali, bener-bener ratusan kali aku casting nggak dapat ending saat aku udah mau pulang, hmm. yang di atas kayak dapat dapat, oh. gitu ya. Jadi akhirnya aku telepon, aku nggak jadi pulang. Dan itu uh, fee dari situ bisa buat aku untuk survive lagi di Jakarta, hmm. untuk bertahan lagi dan sampainya ada di hmm. titik ini. Apa, film apa dan peran apa waktu itu? On nggak particular moment. Ah, uh, itu ada. Pertama kali ada judul uh, Moonrise Over hmm. Egypt itu uh, pertama perannya nggak ada namanya kak. Hmm. Saat aku reading saat aku reading dan menjalani uh, film itu dikasih nama, dikasih tambahan sin sutradaranya suka, mm. and then habis itu aku dapat roll, roll roll selanjutnya. Jadi boleh dibilang itu adalah pintu gerbang kamu ke dalam dunia S entertainment yang akhirnya oke okay, gitu Tuhan mau gue stay di Jakarta dan melakukan ini nih. Eh, aku sempat mikir kayaknya Tuhan memang ingin melihat kita berusaha. Oh. kayak apa lo usaha dulu deh. Mm. ntar gua kasih kok lo harus usaha bisa itu benar habis habisan kak kayak aku udah nggak megang uang kak kayak aku lah, sempet sempat beberapa hari makan nasi sama tahu doang mm. seriously itu kayak tapi hitung hitung diet Gue orang mau bilang eh itu menu diet kita <laughs> 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 kalau itu diet yang terpaksa <laughs> ya? <laughs> ya iya, iya, iya. sih pasti belum Gak nyangka kan lo kalau Bisma pernah ada di titik itu ada uang terakhir yang kamu punya kamu pakai buat tiket buat beli pulang ke oh, iya. Semarang, Semarang dan justru at that very beautiful moment Tuhan berikan jawaban atas doa-doa kamu ih ya yeah. mm. aku juga kadang ternyata gitu ya dan aku baru di masa-masa perantauan ini aku baru sadar ternyata tidak ada yang kebetulan kayaknya semua tuh mm. udah ada udah ada parts-nya yeah, gitu mm. loh mm. Ada grand design, hmm. kamu tuh untuk anak muda ya, kayaknya cukup pengalaman hidup kamu tuh kaya <laughs> banget loh, Bisma. Iya, lumayan. <laughs> <laughs> Tapi semenjak peristiwa itu, uh, kamu berjalan lebih berani menghadapi uh, cobaan kehidupan kah? Knowing bahwa hmm, things are working out the way I want it. Iya, yeah. setelah uh, beberapa aku mengalami beberapa hal, aku berpikir, ternyata kalau... I want it, mm -mm. aku bisa mendapatkan itu. Jadi uh, aku selalu punya prinsip kayak coba dulu bis, mm. coba dulu. Walaupun hasilnya aku uh, aku nggak tahu maksudnya uh, memuaskan atau enggak, tapi at least aku mencoba itu adalah perjalananku untuk step up the game lagi. Mm. Karena sepengalamanku sejauh ini, mungkin buat teman-teman yang mau merantau ke Jakarta juga ya, saat memulai dari kecil hal yang kecil itu akan membawa kita ngelit kita ke another things yang lebih besar. Saat jalan ke sini ternyata ngelit lagi ke yang lebih besar. Itu benar-benar kayak step by step, step by step, hmm. step by step dari aku yang aku di depan uh, di depan kamera yang aku harus dialog. Aku masih ingat dialog pertama aku itu di sinetron kak. Aku nggak ada nggak ada namanya dialog tuh kalau nggak salah. Saya nggak tahu, coba cari di kelas sana. Itu aku tag 8 kali sampai Wah wow, orang-orang pada keser, bisa gak sih? Sebenarnya <laughs> keser gitu. Iya, dan sampai sekarang aku ada di tahap ini bertemu orang-orang besar, orang-orang keren yang kadang bikin aku nervous. Tapi kalau aku nervous ini akan menghambat kerjaanku. Hmm, iya, iya, iya. Jangan nervous, bis. Tenang. Hmm. Pada... Twenty second of courage. Twenty <laughs> second of courage. Oke oke oke. Kita kasih break dulu bismanya ya, biar bisa mencicipi bu buginya. Karena cuma gue yang terlalu <laughs> sibuk minyak ya. Kita hmm. lanjutkan dari sini, oke? Okay? Bisma Mulia iya. ingin dikenal sebagai aktor yang seperti apa? Kalau di titik sekarang di fase hmm. ini yang aku alami sekarang aku cukup dikenal sebagai uh, pemain yang mampu menginspiring mungkin secara hmm. karakter yang aku perankan juga dan apa untuk teman-teman yang mau merantau ke Jakarta juga hmm. aku ingin apa ya? Kayak ayo kalian bisa ke Jakarta kok dia hmm. ya, di Jakarta ini ternyata banyak orang-orang yang benar-benar memberi kita Ruang hmm. dan kesempatan. Hmm. Jadi jangan takut untuk uh, teman-teman yang di Semarang, yang di Jogja, yang di daerah manapun. Untuk datang ke Jakarta dan mencoba uh, karir industri hmm. ini. Hmm. Itu banyak banget orang-orang yang beri kesempatan ke kalian. Hmm. Pengen pengen ini dong coba di list down ya. Uh, tips to make it di entertainment industry di Jakarta. Dari bisma Mulia Karena... Uh, kita inget ya, Sabrina ya waktu kita ngobrol sama Akni ya, Akni kan juga ya oh, dari Semarang. Dari, Agni, iya kan, dari iya Semarang. kan dari tadi aku ngobrol sama kamu tuh aku gini. Terakhir tuh siapa ya gue ngobrol sama? Hmm. Iya kan, Akni, hmm. iya kan, Semarang. Hmm. Nah aku pengen tahu dong, anak Rantau nih bisa menaklukkan <laughs> Jakarta. Apa tips and tricknya supaya bisa dicopy oleh teman-teman yang menyaksikan dan mungkin punya keinginan untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Kalau yang aku uh, pelajari sampai detik ini ya kak ya, setahu aku aja nih. Hmm. Ya. Aku lebih melihat uh, kita harus benar-benar memahami industrinya, hmm. apa yang dimau sama industri dan apa yang kita bisa kontribusikan untuk eh, industri ini. Hmm. Jadi uh, kita menawarkan hal-hal baru hmm. kayak seumpama uh, saingan kan sangat banyak ya kak hmm. untuk uh, di entertain itu banyak banget. Jadi kita harus memberikan menawarkan sesuatu yang menurutku untuk awal karir itu akan memberi khas ke kita. Hmm. kayak oke okay, Bisma apa yang ditawarkan oleh Bisma masuk oke okay, Bisma orang Jawa hmm. uh, Bisma bisa bahasa Jawa bisa walaupun awalnya aku gak terlalu jago bahasa Jawa kan bahasa Jawa komplek mm -mm. kan ada yang halus kasar segala iya, macam iya. aku harus belajar lagi oke okay, aku bisa bahasa Jawa aku latih skill ini dan aku tawarkan dan hmm. ternyata bener kayak uh, di sobat Ambyar mm -mm. uh, karakter karakter itu bener-bener ya? uh, di di apa disorot sama hmm. orang hal-hal kayak gitu yang mungkin Uh, kita sebagai perantau atau dari uh, dari daerah ke Jakarta bisa menawarkan itu sih ya, kalau menurutku. Hmm. Yeah. Uh, kayak uh, the Canadians ya, apa yang bisa kita berikan kepada negara kita ini dalam industri <laughs> <laughs> acting ya? Yeah, apa yeah. kontribusi lo nih? Gitu ya, jangan cuma berharap aja gitu. Yeah. Okay. <sighs> Lapas <laughs> makannya dalam banget anak kecil ini. Oh maaf. Aku terlalu dalam. I will love it. Aku tuh suka. Justru ini tuh menepis anggapan ya. Buat aku kan kamu pasti masih perwakilan milenial kan kamu ya? Gen, Apa Z gen, malah Gen Z, gen Z. transisi ya Akhir bulan. 96 Desember masuk Gen Z lah ya. Iya. Kehadiran kamu tuh menurut aku menepis anggapan bahwa Uh, Gen Z itu adalah generasi yang strawberry, yang easily bruises, yang punya banyak issues dengan kehidupannya lemah. Kamu tuh kali kamu jauh dari kata-kata lemah. you very strong as a person. Iya, aku aku uh, uh, aku sempat mengamati ya kayak di generasi Z ini memang teknologi kan sangat mempermudah ya. Hmm. Internet juga gampang banget informasi dan kita juga punya uh, apa ya. Kayak tekanan sosial. Kita bisa membandingkan mm. hidup kita. Cuman dengan kayak swipe. Swipe. Mm -mm. Wah hidupnya dia gini gitu. gitu. Mm. Tapi menurutku setelah. Apa. Pendewasaan. Kita menjalani sesuatu. Kita menjadi pribadi yang. Bisa memilah-memilah. Mm. Itu yang penting sih. Kayak mm. apa. Nah ini menurutku salah satu yang penting. Kayak. Kita harus. Apa ya. Aku bahkan beranggapan. Bisa nggak sih kita ada pelajaran tentang itu sebelum mm -hmm. sebelum apa menginjak mm -hmm. masa kuliah tuh ada nggak sih mm -hmm. ada pelajaran tentang kamu tuh harus bisa memilah-milah informasi yang masuk karena mm. ini kan udah udah in, apa udah nggak cuma nasional internasional mm. seluruh dunia kan informasi kayak gitu mm. jadi kalau tadi ada yang bilang generasi kita apa generasi kami mm. dianggapan seperti itu sebenarnya aku aku enggak sih kak mm. mm. sebenarnya Aku sangat terbuka dengan penolakan. Aku sangat terbuka dengan kegagalan, dan itu uh, yang membawa kita, menurut kita, menjadi karakter yang lebih baik lagi. Aduh, terlalu dalam lagi, ya? Heeh, Kayak di Somewhere else, tapi bicara tentang itu, juga tekanan sosial itu menarik, ya. Karena ini kan diakui sendiri, ya, sama Bisma, ya, bahwa generasinya Bisma ini, tekanan sosialnya jauh lebih tinggi daripada generasi gue. Kalau generasi gue, ya, ada tekanan sosial swiping lihat sosial media, tapi kan kita juga bisa ngebedain, ya udah deh, gitu. Kalau di kamu mungkin beda, kalau kamu sendiri, gimana cara kamu menghadapi hal itu? Ah, tekanan sosial. Kamu pernah nggak sih membanding? pasti iya dong membandingkan diri. Ih kok aktor lain uh, karirnya semulus ini. Kok ini punya itu gitu. Ah kalau aku uh, berpikir lebih atau lu udah sezen itu. <laughs> 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 aku aku menganggap itu suatu proses. Aku yakin nggak ada yang instan hmm, kan kak. Yeah. Kayak, kalau pamannya uh, mereka sudah mencapai titik itu. Aku yakin uh, Keberhasilan orang-orang itu kan ada momennya, mm. ada yang saat itu dia mencapai itu, ada yang butuh proses lagi, mm. dan itu menurutku semuanya itu saling berhubungan dan mm. ada orang yang sudah nyapa ini tapi ada hal yang dia korbankan yang mm. kita nggak tahu mm -mm. dan kita pun mungkin belum tapi kita punya uh, keberhasilan di di apa mm. subteks yang lain gitu kalau begitu jadi kayak. Kita do the best. Nanti akan mencapai hal-hal itu, kok. Aku yakin banget dengan hmm. manifesting. Kamu ingin mencapai kemana? Menurutku, aku sendiri mengalami, dan itu hmm. berhasil. Hmm. Hmm. Your biggest manifestation yang akhirnya sudah terwujud dalam kehidupan kamu, kayaknya aku udah bisa nembak sih ya. Your uh, acting career, acting career termasuk, hmm. dan percaya gak sih, Kak? Kayak dari film, sobat, Ambyar, dari Tira, semuanya itu hasil hmm. manifesting, loh, Kak. Oh iya, yeah. iya, yeah, seriously, kayak aku. Aku pertama kali aku uh, untuk uh, sobat Ambyar aku aku sangat mengidolakan lagu-lagu uh, beliau almarhum uh, Didi Kempot mm. itu kan. Mm. Aku sangat dan aku terlibat dalam mm. filmnya. Dan Tira itu aku terlibat dalam proyek Tira juga mm. kan kak superhero. Aku itu ya, punya semalam aku baru lihat tuh di uh, Disney Sponsor. Disney. <laughs> aku punya hobi uh, ngoleksi action figure. Aku mm. suka banget superhero dan aku mikir ah keren ya kalau bagaimana mm. aku bisa main film ya, terjadi. Di, hmm. terjadi. Kayak, aku speechless kalau bahas ini karena semua itu benar-benar hasil manifesting aku dan terwujud. Apalagi kalau begitu uh, hal yang ingin Bisma atau sedang Bisma manifestasikan dalam kehidupan Bisma saat. <laughs> aku sebenarnya pengen banget terlibat sama produksi internasional kayak Hollywood gitu. Ya. Tapi tapi uh, aku apa ya, <laughs> itu kan akan berproses. Hmm. Kita lihat nanti ya. Amin. <laughs> <I'm laughs> bila itu terjadi, bila ya, bila itu terjadi, you heard it first. here, yep. his manifestation ya, berarti bazar harus menjadi yang pertama yang meliput. Si. Thank you, bazar. <laughs> <laughs> Oke, okay, silakan dilanjutkan sebelum dessert. Harus habis huh? Aku yeah. aku udah habis setengah loh karena ini oh. emang enak banget. Atau memang Pursi -pursi. Uh, porsinya cuma setengah aja dulu. <laughs> nah, sekarang kita sudah siap untuk menyantap dessert, dessert. kita. Ada uh, linggo coklat ada blueberry cheese, blueberry cake. cheese cake. Yuk cobain Ah, kita coba. Kamu lebih prefer uh, coklat atau keju? Aku sebenarnya uh, lebih prefer coklat, mm, pas dong. Iya, makanya. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Enak banget ya? ya. Harus dessert itu kemewahan sejati dalam hidup buat aku. Iya. Hmm. <laughs> Gue boleh nggak punya duit buat traveling, tapi untuk beli dessert harus. Selalu harus. <laughs> Bisma, yeah. boleh nggak sih kita juga membahas sedikit mengenai mm, your anxiety issue? boleh do you mind ya yeah. yeah. boleh kok uh, kap, semenjak kapan Bisma menyadari bahwa kamu punya anxiety issue dari kecil kak dari mm. uh, aku sebenarnya saat SM, sd smp itu kena bully juga kak masa iya jadi kayak kalau di tempat apa ramai itu aku berasa kayak selalu diliatin mm aku merasa seperti itu nggak tahu hmm. uh, itu kebawa dari dulu karena waktu kecil uh, mengalami hal seperti itu hmm. dan uh, gimana ya terbawa rasanya itu masih terbawa saat masih SMA dan berkuliah tapi hmm. uh, karena itu gimana ya aku ceritain hmm. bentar-bentar ntar gak khusus benar. Oh iya iya benar-benar silakan silah. ambil nafas dulu. Oke okay, biar disusun pengalamannya seperti apa. Nggak nyangka ya kalau uh, orang seperti -se Bisma ternyata juga sempat mengalami bullying saat di sekolah. Aku pikir yang oh no nyata-nyata berbeda aja gitu. Iya itu uh, efek dari bullying ngebawa aku jadi kayak uh, berasa merasa tidak aman, mm. merasa tidak aman, dan apa kalau ber, ada di depan orang banyak itu merasa Anxious. Mm. Anxious <laughs> banget. Mm -mm. Maka dari itu, sedangkan aku ingin terlibat dengan <g sini risas> seni, peran, seni peran, yang, yang pekerjaannya iya di depan orang banyak. Mm -mm. Jadi aku punya itu yang aku bilang hmm. tadi, Kak. Yang uh, 20 seconds of courage itu aku pegang bener-bener, dan itu dampak dari aku nonton film, kan? Jadi, kayak hmm. pengaruh film ke aku itu sebegitu besarnya hmm. dan membawa aku di titik ini. Jadi, hmm. menurutku, buat teman-teman yang ada anxiety, mm -mm. aku yakin kalian bisa kok, kalau pamannya kalian ingin mempunyai goals atau tujuan yang, melibatkan, apa, yang menempatkan kalian di tempat orang banyak, aku cuman bisa bilang, "hajar aja." Hajar dulu coba dulu. Hmm. Jangan membatasi anxiety itu sebagai batasan kalian gak bisa bergerak. Hmm. Memang rasanya enggak nyaman, tapi kalian harus coba dulu deh. Hmm. Soalnya aku mengalami itu. Aku aku mencoba banyak hal yang tadinya aku tidak bisa menerima. Hmm. Akhirnya aku coba dan ternyata aku suka. Hmm. Itu menurutku yang kalian jangan bilang enggak dulu deh. Hmm. Oke. Okay. Apapun Cuman. itu, yang, jad, yang kalian jadikan batasan diri, gitu iya. ya. In your case, adalah your anxiety, ya. Yeah. Hmm. Dan itu, menurutku, anxiety itu kadang kan ada egonya, ya, kayak hmm. seumpama uh, sesuatu yang melibatkan uh, harus di depan umum. Aku pasti ego, enggak, Kak? Aku, 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 aku sepertinya tidak bisa ada di tempat ini, tapi tarik nafas, diam sebentar, terus pikir dulu, baik-baik. Aku yakin, pasti. Kalau kamu melakukan hal-hal tersebut akan membawamu ke tempat hmm. yang lebih keren lagi nantinya. Hmm. Aku berpikiran seperti itu dan aku mau mencoba dan aku yakin hmm. akan membawa aku ke suatu tempat hmm. yang lebih keren lagi. Hmm. Kapan dan siapa yang mengajarkan kamu cara memanage anxiety kamu kayak uh, aku suka cara kamu kayak tadi gitu ya. Hmm. Kan yang yang kamu rasakan kalau anxiety itu hadir adalah apa sih Bisma? Iya kayak aku berasa banyak yang lihat, aku hmm. berasa kayak ada yang membahas aku di sana, membahas hmm. aku di sana. Padahal nggak ada sebenarnya. Hmm. Tapi aku selalu merasa itu dan hmm. itu terbawa sampai sekarang. Hmm. Dan kalau ngomong juga bertumpuk gitu ya kayak tadi. Iya. I love ya, how, uh, how you are so honest. Tunggu ya kak aku susun dulu. Buat aku it takes a lot of courage dan itu cara yang paling sedep kayaknya ya. Iya. Aku 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 mempelajari itu jadi. Kalau aku merasa aku lagi anxiety, uh -uh. aku ke toilet dulu, mm. aku nafas, tenang, aku kembali lagi. Mm. Aku berusaha tidak mempengaruhi orang lain dengan uh, anxiety-ku, mm, okay. dengan mood-ku yang kadang uh, berdampak dari anxiety itu. Mm -hmm. Jadi aku lebih baik ke mana dulu, ke toilet mm -hmm. atau keluar atau mana dulu, tarik nafas, terus balik lagi. Mm. Supaya orang-orang yang uh, vibe-nya oke, okay, mm -hmm. jangan sampai terbawa sama aku. Mm. I think so. Hmm. <laughs> Dan kamu belajar itu sendiri, how to deal with it? Aku seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami diriku sendiri. Hmm. Bahwa yang kamu butuhkan, yang kamu perlu adalah ini, gitu ya metodenya. Iya. Caranya. Cara itu. Itu proses mengenal diri sendiri. Aduh, dalam lagi. <laughs> <laughs> Aduh, dalam lagi. <laughs> Dodol dia. Datang ini. <laughs> Oke, okay, ini deh pengen tahu uh, where do you see yourself in 10 years gitu. Pasti kan ini di umur-umur gini nih lagi lagi seru-serunya nih mimpinya tuh lagi vibrant. Iya, uh, untuk 10 tahun lagi. Mm -hmm. Aku ingin melihat ke 10 tahun sekarang. Oh, gimana tuh? Semoga nggak ada penyesalan. Aku nggak ada penyesalan yang aku lakukan di 10 tahun depan lagi. Aku berpikir saat ini aku melakukan yang terbaik. Uh, dan setiap yang aku lakukan ini akan step by step hmm. mengelit aku ke mimpi-mimpi aku. Salah satunya yang aku bilang hmm. tadi aku yeah. mau terlibat di uh, Project yang internasional. Yang mungkin uh, bisa ditonton lebih banyak orang lagi bisa hmm. berkontribusi di perfilman. Indonesia dan internasional juga, karena sekarang kan sangat mm -hmm. gitu ya kak ya Apa yeah. medianya sangat yeah. Kesempatannya terbuka, terbuka gitu, gitu ya gitu. Yeah. Dan yang tadi tadinya membawa nama Semarang ke Jakarta mungkin bisa membawa nama Indonesia mm -hmm. Ke kancah yang lebih internasional lagi hmm. Yeay. Amin Amin <laughs> Yang diperlukan adalah 20 second seconds of courage, courage. Yeah. Yeah. Mulainya dari skup kecil dulu, dulu dari Semarang, terus pindah ke Jakarta, baru nasional, baru yes, internasional. Yeah. Uh, tahun 2023, mm. apa yang diajarkan tahun 2023 untuk kehidupan Bisma pribadi? 2023 adalah proses di mana aku mengenal diriku lebih baik lagi, mm. bagaimana aku menyikapi masalah yang ada di depan, mm. bagaimana aku beradaptasi dengan perubahan. Karena perubahan selalu terjadi Dan kita nggak bisa menolak itu Kita harus beradaptasi Tanpa harus mengesampingkan diri kita Tetap memprioritaskan diri kita dan orang lain Tapi tetap ada Adaptasi itu harus diikuti hmm. Aku belajar itu di 2023 hmm. Dan lagi ketemu orang-orang keren banget Dan hmm. pembukaan tahun ini aku ketemu oh, Kak Dev oh, 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 oh. Dan aku barusan belajar Sesuatu dari Kak Dev <laughs> <laughs> About <laughs> Public speaking. <laughs> Dia tamu pertama, ya. FyI, hats off to you. Tamu pertama, uh, kayaknya se seumur seumur umur gue jadi presenter gue belum pernah ditanyain itu loh, Bisma. You are the first in my life. Yang pertama kali akhirnya nanya uh, public speaking yang gampang apa sih yang harus aku ingat? Iya, yeah. poinnya. Uh -uh, kamu pertama. Oke. Okay. Dan aku share ke teman-teman. Jangan. Oh, ya. Kamu aja. <laughs> Oh jangan ya, ya, jangan ya, ya. dan istilah anak sekarang apa gatekeeping kalah ya. <laughs> Bisma thank you so much kamu sudah mau membuka cerita pribadi kamu untuk branch with Dave di bazar Indonesia yeah. uh, aku tahu it's not easy for you to open yourself up telling stories yang selama ini belum pernah dibahas di ranah publik Buat teman-teman, semoga ceritanya Bisma, perjuangan dan kegigihannya menjadi inspirasi buat teman-teman. If Bisma can do it, you can also do. All you need is 20 seconds of courage. Gontran Transharia, thank you so much. Sukses untuk tahun 2024 to you, you. and everyone else. Bye everyone. Dadah!